Kalau di kampung saya Satesa. Oh, lain ya. Teh dulu teh. Nah, bisa kalian joget? Saya pengen lihat kalian selain bisa bernyanyi dangdut, tapi kalian juga harus bisa joget ya. Atau menari. Betul. Tolong musik rampaknya. Entar dulu. Maaf, ini ada adik kecil siapa ini? Anak siapa itu? Sini. Siapa? Ya Allah, lucu amat. Sanggulnya. Main telolong aja. Namanya siapa sih? Namanya siapa? Revina. Revina. Revina umurnya berapa tahun? 7 tahun. Revina keberatan konde ya nak ya. Mukanya tegang banget. Ini saja, Dewan Juri kan nyanyi tadi juga biasa. Ya. Saya pengen melihat kalian semua ikutin gayanya si Revina. Revina, iya kita suruh buat kalian semua. Jaipong, maksudnya. Jaipong gunakan rampak gendang, udah siap? Coba Revina, coba dulu narinya, coba lihat. Revina dulu contohin, kasih tepuk tangan buat Revina. Ini dia Revina. Bisa mama nggak bisa gitu. Ya udah, cus. Satu, ayo, dua, sayang. Tiga, silakan. Keburu penonton pulang, yuk. Ada ketukan. Oh, ada musiknya. Kayang loh. Luar biasa. Musiknya udah berhenti. Pakai musik rampak tadi ya, coba. Sekarang kita akan rampak barengan. Revina, Revina sayang. Revina. Dipanggil sama Tante Ruben. Om Ruben. Biasaan Om, maaf. Mungkin lebih enak kalau panggilnya Teteh kali ya, yuk. Iya. Iya, Revina, coba ajarin dong gerakan-gerakan awalnya pakai gendang di sini ya. Ya, oke, siap ya. Revina maju ke belakang. Siap. Kasih tepuk tangan untuk Revina. Cius yang ada depan. Sepertinya dia bingung ini. Ayo sayang. Asik. Mana tepuk tangannya dong kilo dende? Prok, 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 prok. Asik. Prok, macam gue besar tadi. Anwar nih gerakannya nih. Sudah dikasih contoh, sekarang coba kita lihat Ayu Ting Ting. Ikutin dia ya. Sayang aku ikutin. Ayo sayang lagi, aku ikutin. Kurang bagus Ayu Ting Ting, kurang bagus. Ya gua kan gak bisa jaipongan. Coba Iis Dahlia. Gak mesti bagus tapi Ayu bagus. Tadi lu gituin gue, kita lu belain. Ikutin mam. Iis Dahlia ayo, jangan males. Silakan Om Iis. Ikutin mam. Silakan. Buka kakinya. Pakai kain gue, kain gue molos. Selanjutnya, Ivan Gunawan. Silakan Jaigun. Revina. Asik. Jangan turun-turun ya. Set, gue paling doyan begini nih. Set. Oke, selanjutnya udah Benigno. Lute, lute ya. Ayo Ben. Ayo Om. Set. Set. Duduk Ben. Set. Set.
Kostumnya mana Ben? Jangan males. Set. Kondenya mana Ben? Kondenya. Kepalanya pakai power tau Ben gini cet. Cet gitu. Yang ngajarin Revina nih siapa ya? Ada sebenarnya. Dia punya kakak. Siapa yang ngajarin dia nih? Tahan. Yeah. Cakep. Tepuk tangannya dong buat Revina. Tapi Ruben. Apa koko? Kalau saya boleh komentar, ini Revina bentuk sanggulnya sama seperti Ayu Ting Ting. Ya. Tapi juteknya sama kayak Iis Dahlia. Kecil-kecil udah jutek mukanya. Bodinya, kalau sanggulnya sama. Sanggulnya sama kayak Ting Ting, juteknya sama kayak Iis Dahlia. Bodinya mungil kayak Ivan Gunawan. Oh. Revina, senyumnya yang paling manis mana? Itu. Cakep. Hei coba. Pengen temu kakaknya deh. Kakaknya nih, lu mau ketemu kakaknya? Mau. Nih langsung kita kasih tepuk tangan untuk Sandrina. Cih tangannya. Tangannya. Awas juri. Wow matanya. Luar biasa. Ternyata Sandrina kakaknya. Bukan senior. Senior nari. Sandrina aku mau tahu dong kalau kamu habis nari pada sakit-sakit gak badannya? Kata Teh Iis kamu narinya kayak orang ngamuk. Lu kalau di sini ya, begini aja brak, brak gitu. Tapi powernya Teh, ini semua tarian dikuasai ya. Kamu bisa tari apa aja sih? Kemarin India udah. Jaipongan. Terus apa lagi? Tari piring bisa. Tari piring. Tari Bali. Kalau saya kalau piring nggak bakal nari, saya makan. Hei, udah lumping kali kan makan piring. Tepuk tangan dong untuk Sandrina dong. Kasih. Halo Ruben, jangan main handphone ya. Halo. Gue lihat. Kalian berapa? Tunggu dulu. Apa? Sekarang lu jangan macam-macam ya. Tadi nantangin kita suruh ini ono suruh. Sekarang gantian. Kita mau duduk, sekarang gantian. Kita siapa takut? Coba. Aduh. Ayo Raffi. Beli. Pengantin Jawa. Kasih tepuk tangan untuk Sandrina dan Revina. Penonton. Tapi hari ini senang banget tahu bisa satu panggung sama kakak Anwar. Ini Najo. Iya, jadi penonton tuh tahu kalau kita tuh akur. Ih, akur siapa? Gua rauk muka lu ya. Oke, kalau gitu pastinya hari ini bakalan seru banget. Karena hari ini adalah babak semifinal. Oh, gitu. Betul. Iya, jadi siap-siap semuanya tuh juara-juara akan kita adu di sini. Nah, itu dia ya. Dan sekarang ini kalau tadi lah Wendy mana? Wendy. Oh, Wendy. Udah biarin deh. Kok dia gak? Dia kalau hilang. Di Wendy. Ya. Dia lagi kebakaran arang. Ya. Lu coba. Aku nyoba ya. Dong. Luar. Dikasih gerakan sama Sandrina lu coba. Ikutin. Musik. Lu kan paling lenjeh war. Tunggu dulu. Lu main joget-joget aja. Jadi cuekin lu. Si Anwar bisa banget itu begitu. Oh ini bisa loh. Hei. Agus. Anwar itu paha lo kemana-mana war. Hei. Hei. Oh berantem. Oh. Sekarang kakaknya. Gila parah deh. Lu nari. Sekarang kakaknya ya. Kalau tadi adiknya, sekarang kakaknya Ruben Onsu. Yeah. Oh iya kakak. Ayo koko silakan. Ruben Onsu. Oh. So manis gitu. Hey, ikutin. Ikutin dong. Ikutin.
bikin bekel kali ya. Oh, make up pakai tanah. Masker lulur. Oh, lagi nelpon. Lagi nelpon. Sandinya curang nih. Masih gerakan Andro kayak gitu. Arabi, ayo. Sini gak? Raffi. Sini gak? Raffi. Ayo. Gue kasih tau ya, Raffi itu paling gak bisa goyang. Ya, lo lihat. Nih. Ayo Arabi. Raffi. Ahmad. Sandrina. Nah. Widih. Asik. Asik. Stop. Wendy, cagur. Wendy. Wendy. Nah, ini sampai baru gurunya ini. Sandrina nih. Mohon maaf, saya keluarga peserta ini. Ah, gak bisa. Keluarga peserta, tapi saya pengen uji. Oh, Anda gitu. Bisa joget apa enggak? Saya bukan Wendy Cagur. Wen. Nah, ini Wendy Cagur nih nyamar. Oh. Ini Wendy Cagur. Ini Wendy Cagur, tapi Wendy. Saya butuh penonton yang ada di sini untuk joget. Ayo. Unjukin sama juri, host juga bisa. Badan lagi. Tepuk tangan dong, Wendy Cagur. Sandrina, sayang. Coba Wen, tunjukin Wen. Asik. Widih. Aduh. Oh sih. Banyakan gaya. Kecengklakan. Oh, kram lagi nih. Bukan kecengklak itu mah. Dah. Kang, punten. Lu orang sakit, pelan-pelan dung. Baru sebalik. Ulang, ya. Pelan-pelan. Lagi dong. Hei! Ya Allah, orang nari hampir segitunya. Untung gak kena uja ya, Dak. Ya Allah. Cetuk. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, buat semua Sandrina. Pemirsa yang ada di rumah, yang ada di studio, bila mana Anda kehilangan anaknya, hubungin di MNC TV nih. Hey. Ya. Ada sama bapaknya di belakang. Kita tunggu sampai jam 10 ya. Kalau gak ada yang ngaku, anak ini menjadi milik panitia. Ada. Ada sama bapaknya. Oh, ada. Sekarang ini.